Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bentrok antara sopir angkutan kota dan ojek online terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang tukang ojek online babak belur dikeroyok sopir angkot. Kericuhan ini terjadi di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, saat sejumlah sopir angkot menggelar demo. Kericuhan terjadi lantaran sopir angkutan kota dari berbagai jurusan meminta pemerintah Kota Sukabumi membatasi operasional angkutan online atau ojek online. Tidak terima dengan keinginan para sopir angkutan kota tersebut, ribuan ojek online mendatangi balai kota. Hingga akhirnya kericuhan kembali terjadi. Dibantu warga dan sejumlah satuan polisi Pamong Praja, petugas dinas perhubungan dan polisi berusaha melerai kedua kelompok massa tersebut. Kami sudah menengahi, kami meminta perwakilan dari masing-masing, baik dari angkot ataupun dari ojol, untuk dipertemukan di Polres, sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah penumpang terkatung-katung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan.